Guys, hari ini kita mau ke Blok A. Posisinya ada di Blok A Pasar Tanah Abang. Ya, informasinya pasar ini masih tutup. Gedung Blok A Pasar Tanah Abang masih tutup. Parkiran ini adalah parkiran jalan parkir. Ini dari atas sono biasanya turun nih sini ke situ, kita lewat sini. Nah, ini masuk kita. Oke, kita sudah sampai di dalam Blok A di lantai ground. Kita sekarang turun. Ini banyak nih. Ini kalau tokonya udah buka, nanti kita lihat-lihat ya. Oke, guys. Seperti inilah. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Pasar Tanah Abang. Sekarang ini kita ada di dalam gedung Blok A Pasar Tanah Abang. Toko-tokonya, nama-nama tokonya. Jadi di gedung Blok A Pasar Tanah Abang ini toko-tokonya ada banyak banget. Ratusan toko, bahkan ribuan toko ada di gedung Blok A Pasar Tanah Abang. Ini baru satu gedung, belum lagi gedung-gedung yang lainnya. Tentu di gedung-gedung lainnya juga ada banyak banget toko-tokonya. Ya ribuan lah, satu gedung aja udah ribuan toko. Apalagi dari gedung Blok A, Blok B sampai dengan Blok G, A, B, C, D sampai dengan G, itu pasti banyak banget. Jadi ini adalah pusat perbelanjaan, pusat grosir terbesar yang di seluruh Indonesia. Ini adalah pusat perbelanjaan terbesar, pusat grosir. Jadi buat yang mau buka usaha nih, misal pengen buka toko, mau jualan baju, teman-teman bisa ambil produknya dari Pasar Tanah Abang. Jadi di dalam video di channel ini, nama channelnya adalah Pasar Tanah Abang. Semua informasi-informasi tentang Pasar Tanah Abang, informasi toko-toko akan kita update, akan kita informasikan di sini. Waduh, gelap ya. Di sini nggak ada lampunya nih. Wow, seram. Teman-teman bisa ambil, bisa buka aja di cek koleksi video dari channel ini. Di sana sudah banyak banget informasi-informasi tentang produk yang ada di Pasar Tanah Abang. Sekarang ini posisinya ada di Blok A. Ini posisinya sekarang ada di depan lobi. Jadi ini adalah lobi utamanya. Sebelah sini nih. Ini lobi utama pintu timur Blok A Pasar Tanah Abang. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sekitar pertengahan Juni nanti gedung pasar ini mulai dibuka, mudah-mudahan ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe channel ini, subscribe channel Pasar Tanah Abang. Silahkan like video ini dan tidak akan turun, kita turun menuju lantai SLD.
pengen kasih tahu ke teman-teman semuanya gimana sih rasanya dalam gedung Blok A Pasar Tanah Abang di saat nggak ada orang, di saat tutup semua toko-toko, gelap nih. Wow, ada eskalatornya hidup. Eskalatornya hidup. Ya, di situ eskalatornya hidup. Ini lagi diperbaiki. Itu yang biru itu adalah pintu penyeberangan dari gedung Blok A dengan gedung Blok B. Jadi kalau pintu biru itu dibuka, kita lurus saja ke sana udah sampai di gedung Blok B. Guys, di sana ada. Coba lihat. Gelap banget ya. Bisa teman-teman lihat. Ini adalah eskalator. Kita lihat ke bawah. Wow, serem. Ini adalah gedung penyeberangan. Ini adalah gedung Blok B. Sedangkan ini adalah liftnya. Ya, aku sendiri di sini, guys. Mudah-mudahan segera buka ya. Kita nggak tahu kapan gedung-gedung di Pasar Tanah Abang ini buka. Kita masih belum tahu secara pasti. Tapi kita berdoa semoga pasar mulai dibuka. Dan juga udah lama banget ya, udah 1 bulan lebih. Udah 1 bulan lebih pasar gedung-gedung yang di Pasar Tanah Abang ini ditutup. Jadi ini adalah pintu yang biasa kita pakai untuk keluar. Posisi sebelah sini adalah pintu timur. Teman-teman tahu kan ini adalah eskalator. Kalau teman-teman dari atas sana, biasanya teman-teman duduk di tangga-tangga ini. Masih ingat nggak teman-teman yang sering ke Pasar Tanah Abang? Pasti tahu ini adalah tempat di mana teman-teman sering duduk. Dan di sebelah sana juga ada bangku yang sering juga teman-teman duduk di sana. Kalau berkunjung ke Blok A Pasar Tanah Abang, biasanya setelah berbelanja, teman-teman bisa istirahat di tempat-tempat duduk di sini. Ini adalah pintu timur. Jadi teman-teman kalau biasanya datang ke Pasar Tanah Abang, di bawahnya SLG, di Blok A, ini ada namanya lantai basement 1. Jadi di lantai basement 1 ini toko-toko bahan, toko-toko kain banyak, seperti brokat, seperti kain-kain buat kebaya. Semua toko-tokonya ada di lantai basement di Blok A Pasar Tanah Abang ini. Sekarang kita ada di lantai basement 1 di Blok A Pasar Tanah Abang, dan di bawahnya lantai basement 1 ini ternyata guys masih ada lantai lagi yang biasa disebut lantai basement atau lantai paling bawah, atau disebut juga lantai bawah tanah. Wow, ini di lantai bawah. Jadi ini adalah lantai paling bawah, lantai bawah tanah ya, lantai bawah tanah. Ini teman-teman bisa lihat gelap banget di sini guys. Turun lagi di lantai paling bawah boot dengan lantai basement 2. Nah, jadi ini biasa dipakai buat naruh bahan. Jadi bahan kain-kain itu diletakkan di sini, disusun seperti itu. Sebelah sini juga. Jadi biasanya kalau toko-toko ini buka, toko-toko ini buka semuanya di depan-depan sini. Ini banyak banget disusun kain-kain yang bagus, kain tambahan. Tapi di sini gelap, di sini nggak ada lampunya guys. Huh.